Pada suatu pagi di tahun 1946, markas Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel Abdul Haris Nasution di Jalan Kepatihan Bandung, didatangi seorang perempuan muda. Perempuan itu datang dengan menunggang kuda. Tanpa banyak cakap, perempuan muda itu langsung masuk ke dalam markas dan menemui Nasution. Kemudian, dia meletakkan sebuah bungkusan ke atas meja sang panglima. Nasution yang kaget kemudian semakin terperanjat begitu membuka isi bungkusan yang dibawa serdadu perempuan itu. Di dalam bungkusan itu, nampak sepenggal kepala perwira muda Gurkha yang masih segar, lengkap dengan pita-pita tanda kepangkatannya. Perempuan muda yang memenggal kepala perwira Gurkha ini adalah Susilawati. Dia adalah prajurit Mojang Bandung yang tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau Laswi. Kisah ini diceritakan oleh Jenderal Nasution dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1, Kenangan Masa Muda. Sejak kejadian itulah, Nasution menjadi paham bahwa para Mojang Bandung sangat pemberani, militan, dan nekat. Sebelumnya, para pejuang di Bandung sempat jengah dan meremehkan kehadiran para laskar perempuan yang ikut bertempur di medan perang. Para pejuang lelaki menganggap bahwa laskar wanita hanya akan merepotkan saja di medan pertempuran. Tapi Susilawati membuktikan bahwa Laswi mampu bertempur dengan ganas, bahkan bisa mengalahkan pasukan Gurkha, tentara bayaran yang di dunia terkenal sangat kuat, sadis, dan tak kenal takut itu. Susilawati sendiri kemudian secara sukarela terkadang menjadi pengawal Nasution dalam setiap kegiatan Divisi Siliwangi. Selain Susilawati, ada seorang laskar perempuan yang tak kalah garang dan terkenal sebagai tukang penggal kepala Gurkha. Namanya Willy Sukirman. Dalam buku Saya Pilih Mengungsi, Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan, yang menceritakan tentang patriotisme peristiwa Bandung Lautan Api, dikisahkan cerita tentang Willy Sukirman ini. Ketika bertempur, Willy mengamuk bagai harimau betina yang terluka. Dia sering merasa tidak sadarkan diri saat berperang. Dia secara tiba-tiba selalu berhasil masuk ke garis depan peperangan. Willy sering berkelahi satu lawan satu dengan tentara Gurkha. Berbekal pedang kecil di tangannya, dia selalu berhasil bertarung melawan tentara Gurkha yang bersenjatakan kurki, pisau lengkung senjata khas tentara asal Nepal itu. Dan dia selalu berhasil memenggal kepala musuhnya. Dia selalu tak sadar ketika memenggal kepala musuh. Tiba-tiba darah sudah mengalir di tangannya dan kemudian teman-teman di sekelilingnya berteriak histeris menyemangati. Kisah pertarungan Willy yang paling terkenal adalah pertarungan satu lawan satu dengan tentara Gurkha di dekat jembatan Viaduk. Ada dokumentasi berupa sebuah koran di Museum Brawijaya yang memperlihatkan foto Willy. Sosoknya tampak sebagai gadis yang masih sangat muda, berkulit putih dan sangat cantik. Susilawati dan Willy adalah Maung Bikang atau Harimau Betina. Begitu julukan yang diberikan bagi para kombatan Laswi yang tak kenal takut ini. Selain mereka berdua, ada banyak lagi nama-nama anggota Laswi yang menggentarkan para tentara sekutu dan Belanda. Salah satunya adalah komedian legend Ratmi B29. Ratmi tidak hanya sukses di dunia hiburan. Sebelum terjun ke dunia hiburan, dia adalah seorang petempur yang tergabung dalam Laswi di Batalion D, Brigade 16 Citarum, Jawa Barat. Pangkatnya Sersan 2. Laskar Wanita Indonesia atau Laswi dibentuk pada 12 Oktober 1945 oleh Sumarsih Subiyati. Anggotanya terdiri dari para gadis remaja yang sebagian besar adalah pelajar, juga ibu rumah tangga, dan para janda. Tak hanya di Bandung, anggota Laswi juga tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat seperti di Ciamis dan Banjar. Pembentukan Laswi ini dimaksudkan untuk membantu para kaum pria berjuang di garis depan maupun garis belakang. Sebelum terjun ke kancah perang, para anggota Laswi dilatih secara fisik dan mental seperti latihan baris berbaris, cara menggunakan senjata,
taktik gerilya, kepalang merahan, dan bahkan intelijen. Ada kisah menarik dari Sumiarsih Subiyati, sang pendiri Laswi ini. Pada suatu hari, tanggal 17 Desember 1945, saat Kongres Pertama Perwari Persatuan Wanita Indonesia, terjadi perdebatan dan saling lempar argumen di antara para anggota perwari. Kongres itu kemudian menjadi sangat bertele-tele. Alur pembicaraan semakin tidak jelas. Sebagian peserta saling lempar argumen dan tidak mau mengalah. Lalu, tiba-tiba terdengar suara lantang yang terkesan sangat galak dari barisan belakang. Terlihat seorang perempuan bersepatu Lars, berseragam hijau lengkap dengan pistol di sisi kanannya, berdiri menegur para perempuan yang saling berselisih itu. Pakaian yang dikenakannya sangat kontras dengan kebaya dan selendang yang dikenakan para perempuan lain dalam Kongres Perwari itu. Dia adalah Sumiarsih Subiyati, pemimpin Laskar Wanita Indonesia. Dia berkata, "Ibu-ibu, mengapa hal yang kecil-kecil dibicarakan sampai berlarut-larut? Ingat, ini masa perjuangan, masa revolusi. Di garis depan, kalau sesuatu soal tidak dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan mulut, kami selesaikan dengan senjata." Begitu tegas Sumiarsih. Laswi bukan laskar main-main. Para anggota Laswi adalah laskar yang terdiri dari para Mojang Bandung yang terkenal sangat militan dan pemberani dalam pertempuran melawan Nika dan Sekutu. Ini adalah foto yang diambil oleh fotografer pejuang Frans Mendur. Dalam foto ini nampak seorang perempuan muda yang cantik dengan kepang dua di rambutnya, memegang senapan, duduk di atas jeep rampasan dari Sekutu. Dia adalah salah satu maumbikang anggota Laswi. Namanya Tuti Amir Kartabrata. Tuti adalah kader militer Husin Wangsa Atmaja, instruktur militer TKR di Bandung. Kelak, Husin menjabat sebagai wali kota Bandung periode 1978-1983. Saat itu, usia Tuti baru 15 tahun. Di mana-mana, anak-anak muda mengangkat senjata dan pekik merdeka kerap terdengar setiap saat di sudut-sudut kota Bandung. Gema proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah membangkitkan semangat revolusi pemuda-pemudi di Bandung. Berbekal semangat perjuangan itu, Tuti ingin bergabung dalam perjuangan melawan Sekutu. Awalnya, Tuti tidak diizinkan oleh orang tuanya bergabung dengan Laswi. Tapi dia pergi diam-diam kemudian bergabung dengan laskar pimpinan Sumiarsih Subiyati itu. Dan akhirnya, sang komandan mengetahuinya. Tuti lalu diperintahkan oleh Sumiarsih untuk pulang meminta izin kepada orang tuanya. Dengan ditemani Nani Sumarni, salah satu kawannya yang sudah resmi menjadi anggota Laswi, Tuti kemudian menemui orang tuanya untuk kembali meminta izin. "Saya ancam orang tua saya. Jika tidak diizinkan, maka saya akan meledakkan granat yang ada di saku celana saya." Begitu kenang Tuti dalam sebuah wawancara. Takut dengan ancaman itu, orang tua Tuti pun akhirnya luluh juga. Padahal sebenarnya yang dikantongi Tuti hanya sebuah mangga. Setelah bergabung dan bertempur bersama Laswi, Tuti kemudian diangkat menjadi Kepala Brigade 1 Laswi. Ada beberapa peristiwa paling berkesan yang tak pernah dilupakannya seumur hidup. Salah satunya adalah ketika dia ikut mengatur arus pengungsi yang akan keluar dari kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Tuti menyaksikan banyak orang yang dia kenal dan sayangi berada di antara ribuan pengungsi saat peristiwa heroik Bandung Lautan Api itu terjadi. Dia sedih karena orang-orang itu terpaksa harus menjadi pengungsi perang dan berkorban harta benda demi harkat dan martabat Republik Indonesia yang mereka cintai. Sosok Tuti sendiri kemudian dijadikan inspirasi oleh pematung Sunaryo, seorang pematung kota Bandung alumnus seni rupa ITB. Sosok Tuti dijadikan sebagai model monumen Laswi yang berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung. Monumen ini menggambarkan seorang serdadu perempuan berdiri gagah dengan senapan di tangannya.
Patung Laswi diresmikan pada tahun 1981 untuk menghormati para Maung Bikang, para harimau betina tanah Sunda yang membuat ciut nyali para penjajah.